بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة صلاة المغرب. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu menyuruh berbuat yang makruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa yuqimunash shalah, mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka melaksanakan atau menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang mukmin dan juga orang yang beriman yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, di satu sama lain itu saling menolong, saling bahu membahu dalam kebaikan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi peperangan, itu kaum mukminatnya atau ibu-ibunya itu dengan rela hati untuk ikut serta membantu dalam hal persiapan makanan, minuman, kemudian peralatan lain yang akan dibawa, karena mereka tidak langsung ikut ke medan perang. Cuma para kaum ibu ini benar-benar melibatkan diri karena panggilan hati nurani, karena satu keyakinan, satu akidah. Nah, jadi persatuan, ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh kesatuan hati, kesamaan akidah Islam. Jadi landasan persatuannya adalah tauhidullah. Benar-benar menunjukkan keikhlasan, mereka siap membantu dalam hal persiapan itu. Nah, kalau persatuan itu dari aspek lahiriahnya saja, mungkin kita bisa membayangkan. Kalau aspek lahiriahnya saja, batiniahnya tidak, itu pasti suatu saat akan muncul perpecahan. Tetapi kalau persatuan atau ukhuwah itu diikat oleh secara lahiriah dan batiniah, itulah yang menunjukkan persatuan yang seutuhnya. Nah, jadi orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau dalam satu akidah, satu keimanan kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada akhirat nanti,
Inilah yang mempersatukan manusia yang beriman dari seluruh penjuru, baik di timur, di barat. Dia tidak pernah mengenal sekat apapun, suku apapun dia, bangsa apapun dia, tidak mengenal. Bahkan kalau ciri-ciri orang yang memiliki ketauhidan yang kuat, sejak zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad pun, mereka dalam hal akidah secara batinnya bersatu. Ini sekarang musim haji ya, itu juga melambangkan suatu persatuan, melambangkan satu kesatuan akidah karena sama-sama niatnya untuk menunaikan perintah Allah, yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima, menaikkan ibadah haji. Tujuannya sama, untuk mencapai keridhaan Allah. Tujuan sama, untuk taat kepada Allah, menunjukkan ketaatannya. Tujuannya sama adalah untuk meraih predikat haji mabrur tentunya. Walaupun nanti ternyata misalnya di hadapan Allah, kualitasnya beda-beda. Karena tergantung latar belakang para hujjaj itu sendiri. Jadi mereka di sana tidak mengenal si A, si B, tidak mengenal ini orang yang memiliki harta, kekayaan, ini si A adalah orang biasa saja, ini si A, si B sebagai petani, si sebagai pejabat dan sebagainya, tidak kenal. Dan itu disamakan dengan pakaian yang serba putih bersih, untuk melambangkan kesucian, melambangkan keikhlasan. Tapi dari segi nampaknya ya, secara lahir ya, iya. Dan tentunya itu secara batiniahnya itu Allah lah yang mengikatnya. Fa'allafa baina qulubihim. Jadi Allah lah yang mengikat kesatuan hati mereka. Walaupun tidak saling kenal, tidak jadi masalah. Yang satu dari negara tetangga, satu dari negara Indonesia, satunya dari negara Timur Tengah misalnya. Tapi sama-sama mengerjakan ibadah haji. Nah, jadi itu bisa jadi terikat kesatuan itu secara lahiriah dan juga secara batinnya. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling membantu satu sama lain. Jadi pengertian aulia itu di sini adalah penolong. Dari kata waliyun, jadi orang yang menolong, aulia, penolong. Jadi yang ditolong di sini, karena tadi satu akidah, satu iman, satu keimanan yang kokoh. Apa berikutnya di sini? Ya'muru nabil ma'ruf, dalam hal menyuruh kepada kebaikan. Jadi kebaikan adalah apa yang diperintahkan Allah, kemudian dilaksanakan. Kebaikan itu adalah segala hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya kebaikan al-haq. Kebaikan itu adalah kebenaran. Baik bagi manusia, tapi kalau bagi Allah belum tentu baik. Tapi kalau baik bagi Allah, tentu baik bagi manusia. Kebaikan yang datangnya dari Allah itu adalah yang hak, yang benar, jadi kebenaran. Jadi saling mendukung, saling membantu dalam hal kebenaran. Kalau akal sehat kita melihat satu kebenaran itu dari Allah, tapi kalau sebagian orang melihat kebenaran itu hanya dari akal pikirannya saja. Nah, kalau berdasarkan pikiran semata, kadang-kadang tidak bisa baik, tidak bisa benar. Salah satu contoh begini, dari hal masalah keimanan, akidah. Orang mengatakan, semua agama itu baik, karena masing-masing agama itu menyuruh kepada yang baik. Nah, kita sebagai Muslim tidak bisa mengatakan seperti itu, stop di situ. Tapi diwajibkan untuk dilanjutkan.
semua agama baik dan benar menurut keyakinannya masing-masing. Nah, sehingga di situ kita betul-betul memahami makna daripada ayat Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin. Ini jangan kita anggap itu kan hanya sekedar ucapan. Kalau saya mengucapkan di sini, apakah berarti saya ikut agama lain? Kalau saya mengatakan begini, apakah saya masuk agama lain? Bukan hal itu masalahnya. Masalahnya adalah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak yang benar itu adalah dari Allah. Jadi tidak boleh kita ragu. Nah, sehingga ketika kita mengatakan semua agama baik dan benar, kalau sampai di sini kita dipersalahkan dalam Islam karena tidak dilanjutkan dengan menurut keyakinannya masing-masing. Memang kayaknya lebih banyak atau lebih baik dan lebih mudah kalau kita itu mengajak kepada kebaikan. Tapi yang agak susah itu wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada hal yang mungkar. Kenapa? Karena kemungkaran itu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu terus sampai kiamat, yang namanya kemungkaran itu selalu ada di hadapan kita. Sejauh mana kita bisa mencegahnya? Jadi kalau kita mencegah kemungkaran itu diperintahkan memang dengan yadun, dengan tangan, dengan kekuasaan. Bisa juga diartikan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti dengan ucapan, dengan perkataan, dengan nasihat yang lemah lembut. Kalau tidak bisa juga, yang terakhir adalah dengan hati kita. Misalnya ada perjudian di kampung kita. Kita tidak mungkin kalau kita langsung mencegahnya atau menghalaunya, kita nggak berani menghadapi mereka yang banyak misalnya, beberapa orang. Ya, takut nanti kita dikeroyok atau diapa gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu tentu di sini adalah juga tugas daripada yang lebih berwenang. Ya, kalau tidak berarti paling enggak kita dengan hati kita. Tapi disebutkan oleh Rasul itu sebagai ad'aful iman, orang yang lemah imannya. Nah, jadi kalau sudah satu dalam tauhid, secara lahiriah dan secara batinnya memiliki kekuatan ukhuwah, persaudaraan yang kokoh dalam Islam itu, kemudian kita selalu berupaya untuk ya'muruna bil ma'ruf dan berupaya untuk wa yanhauna 'anil munkar, selanjutnya adalah mendirikan salat. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an itu selalu menggunakan aqama yuqimu, mendirikan. Mendirikan dengan melaksanakan salat itu beda. Wa yuqimunas shalah. Ini dituntut bagi kita melaksanakan salat itu adalah khusyuk. Dituntut bagi kita untuk melaksanakan salat itu yang sifatnya terus-menerus berkesinambungan. Salat yang khusyuk itu tidak mesti kita harus sepanjang sholat itu kita dapat memahami ataupun mengikuti arti apa yang kita baca. Pasti tidak sanggup. Nah, paling tidak konsentrasi kita bahwa kita ketika sholat itu adalah berdialog dengan Allah, menghadap Allah. Jadi kita lupakan segala hal apapun yang berkaitan dengan kesibukan kita. Ketika kita ingat, maka kita harus cepat mengembalikan. Itu namanya khusyuk. Ketika kita ingat sesuatu hal, aktivitas di luar sholat, kemudian kita cepat mengembalikannya bahwa kita dalam keadaan sholat, juga menunjukkan bahwa kita itu sudah melaksanakan sholat yang baik. Jadi tidak merupakan seluruhnya sepanjang sholat. Di makna wa yuqimunas shalah. Ini bentuk jamak.
bentuk jamak di sini bisa juga mengisyaratkan untuk berjamaah. Minimal di rumah, minimal suami istri berjamaah. Ya kalau bisa di masjid ya kita alhamdulillah seperti ini, kita berjamaah. Nah di masa-masa Rasulullah dan para sahabat juga mengutamakan sholat-sholat berjamaah, jika mereka juga yang diutamakan yang tidak terlalu jauh, ketika di Mekah ataupun di Madinah di Masjid Nabawi. Nah, selain mereka yang terus-menerus melaksanakan sholat, yuqimun sholat, walaupun ada sebagian orang Islam juga, Muslim juga, mengatakan sholat itu tidak wajib 5 waktu. Kapan kita sempat saja. Kalau sholat isya tidak sempat, ya enggak usah. Ada juga paham yang seperti itu. Ini aneh kan? Ini kita jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang nyeleneh lah istilahnya. Sehingga kita akhirnya ujung-ujungnya menyepelekan sholat, mengabaikan sholat. Tidak pernah ada ajaran seperti itu. Kenapa muncul seperti itu? Karena memang orang-orang yang tidak memahami ajaran Islam secara baik itu juga berusaha untuk meringan-ringankan ajaran Islam itu. Jadi alasannya macam-macam kadang-kadang. Bukan gak ada perintahnya di dalam Al-Quran itu katanya. Perintah Al-Quran itu hanya mendirikan sholat itu. Katanya begitu. Jadi supaya orang itu mudah meremehkan sholat. Doktrinnya macam-macam. Ini hati-hati kita. Karena juga Rasulullah SAW sangat prihatin terhadap umatnya nanti di akhir zaman. Generasi-generasi yang lemah, salah satunya adalah generasi yang menyepelekan sholat. Nah kemudian selain sholat, wa yu'tuna zakah, dan mereka mau mengeluarkan zakat. Jadi saling mengingatkan dalam hal kebaikan, mencegah kemungkaran, saling mengingatkan tentang sholat, dan juga selain menunaikan zakat dan mengingatkan untuk membayar zakat. Begitu juga untuk wa yuti'una Allah wa rasul, untuk mentaati Allah dan Rasul. Jadi bukan memusuhi. Kalau orang-orang kaum munafikin, kaum musyrikin itu biasanya bukan menyuruh untuk yuti'una Allah, tapi menyuruh untuk melanggar aturan-aturan Allah dan juga melanggar aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang mukmin yang di sini yang dimasukkan wal mukminin wal mukminat, ketika mereka sudah disatukan dengan akidah, ketika mereka sudah saling memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran, saling mengingatkan dalam hal sholat, menunaikan zakat, mengingatkan tentang bagaimana pentingnya zakat, kemudian mengingatkan tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul yang diutamakan. Mereka inilah nanti yang akan mendapatkan rahmat Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Dan inilah janji Allah. Janji Allah kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi rahmat Allah, kalau Allah curahkan kepada hamba-hambanya ini, apa saja yang diinginkan, apa saja yang diharapkan, yang dicita-citakan, Allah kabulkan. Kenapa? Karena hak Allah yang memberikan itu semua. Jadi Allah memberikan sesuatu, itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak memberikan, ya berarti itu hak Allah. Begitu Allah memberikan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi janji Allah ini. Kenapa? Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu adalah maha perkasa. Perkasa itu ya termasuk tentang kekuasaannya, tentang kemuliaannya. Hakim, hakim itu adalah bijaksana. Allah yang maha bijaksana.